Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Adit Putra Kanal. Oke, kawan-kawan sahabat dan saya semuanya, video kali ini kita berburu bonsai lagi dan kita sudah menemukan target, yaitu bahan bonsai lantana. Tinggal kita langsung aja dongkel ya kawan-kawan. Sebelum kita dongkel ini, maka baiknya kita akan potong-potong dia dulu ini supaya tidak lalu mengganggu ya guys. Angkat jemaah balik ke peta ya. Ya, tadi dulu. Kaya gana? Hah? Kaya dulu kiri-kiri tebet. Kira? Nas kiri-kiri wah dulu. Kira kak. Nas kiri-kiri kiri dulu. Nak tahun jawaban dulu lalu. Cuma mak keburu ya. Nanti ada jadi buruan kita nanti. Ini kita buang aja ini. Cari pokok-pokok yang mantul nanti kita cek ini kawan-kawan, model-model pokoknya yang harus kita buang dan mana yang kita ambil tergantung selera ya. Ini di sini banyak sekali. Kita langsung ke dongkel ya kawan-kawan. Kamu tak kamu juga tambah nih? Oke kawan-kawan, kita akan dongkelin, hasilnya besar sekali guys. Akarnya ini memang nggak ada dandingannya nih guys. Dandingan nggak ada tandingannya. Saya lihat di kawan-kawan YouTube itu ukurannya sedang-sedang aja, tapi di sini masih banyak lagi yang lebih besar dari ini kawan-kawan, soalnya supportnya masih luas, support terbagus ini. Mana terjadi tuh guys? Soalnya kita masih baru masuk aja sudah nemukan yang besar kayak gini, belum kita ke tengah lagi. Mungkin
videonya sampai di sini. Nemu di mana? Hilang lapar saya lihat dia nih guys. Nah, saya buat tadi belum sarapan guys. Jalan. Keren banget bawahnya nih guys. Sampai bawah. Memang lah ini. Guys. Mana kulkas itu guys? Ini akarnya guys. Guys, kulkas itu guys. Kita potong di sini. Kita potong di sini guys. Coba kalau angus bakalan saya ambil ini puatkan dia puat besar dia nih guys. Aku kira bukan akarnya juga ini guys, tapi akarnya. Udah keren ini guys, tinggal kita buang nanti cabang-cabang. Ini pasti di tengah dulu ini. Awan aku tak ada tengah-tengah ada. Kalau nah, di tengah-tengah ada sikit. Kakak kedak dulu. Parah dikirang ye. Parah ni balik tak puas ni kirang galang ni dah ngindang lah itu. Kedak ni. Kan panas ni ke. Okey. Ini besar dia bawa ni. Dah ada ini nak bawa. Kalau ni ini lah ni. Eh, tak ada lengan kedak. Hilang kita kan. Panas sekali guys. Besar akarnya. Keren dah guys. Orang ini bilang kasih ngalang-ngalang ini. Keringetan saya ini. Panas. Wow, keren. Keren yang keren. Wah ini. Kau masih sedang dapat transisi. Anggar ini. Okay, guys. Keren guys. Ini punya lubang dia di sini. Wih, apa ini? Aduh, stika. Oke guys, lantananya lantana, good. Nah ini sarang apa nih guys? Jumbo guys, lantananya jumbo. Kita senang sekali nyabut di sini guys, jumbo. Oke guys, kita cari yang lain lagi, biar di sini dulu. Kita nyabut gak usah banyak-banyak hari ini karena kita bisa mendapatkan yang banyak. Hah? Oh, oke kawan-kawan, kita lanjut, kita mau survei-survei dulu lantananya, nanti kita cabut soalnya kita sudah banyak cabut. Nah di sini juga banyak sekali waru yang pohonnya sudah angker-angker deh, kalian bisa lihat. Nanti nah ini lantananya kawan-kawan ya.
Ini lentana juga nih kawan-kawan. Nah, di situ tempat orang apa namanya? Tambang besi ya kawan-kawan. Nah, kalian bisa lihat di situ ada proyek pasir besi. Soalnya kita berada di pesisir pantai. Oke kawan-kawan, di sana panas sekali di sini. Itu pasir-pasirnya. Malam saya ini buat video pakai HP ya, kalau zoomnya itu kurang jelas ya kawan-kawan. Sangat jauh sekali itu. Nah kawan-kawan, ini satu yang sangat bagus ini kawan-kawan. Sangat jumbo. Nah, jumbo sekali ini kawan-kawan. Lentananya ini. Nanti kita akan selamatkan ini kawan-kawan, lentananya ini. Besar sekali. Kita pindahkan ke tempat yang sejuk. Nah, ada pohon apa namanya itu yang tumbuh di tempat pohon lentana ini yang bisa dijadikan obat nih ya kawan-kawan. Ini ya semacam anggrek yang apa namanya, yang singgah di pohon numpang hidup. Nanti kalau dia sudah hidup, yang punya pohon mati, dia yang berkuasa ya kawan-kawan. Ini sangat besar sekali ya kawan-kawan. Nanti kan kita ambil ini, kita buat dia bonsai. Kita ambil dia nih sekarang kawan-kawan. Lentana ini. Pokoknya disini panas sekali. Nah, ini juga bagus dijadikan bonsai ini kawan-kawan. Saya akan cabut ini sekarang. Tapi saya nggak tahu namanya ini kawan-kawan. Soalnya saya lihat ini keren sekali ya bentuknya kawan-kawan ya. Keren sekali. Keren sekali ini bentuknya. Dua nih guys, mungkin dua. Bisa. Satu ini. Dua. Dia nyambung. Nyambung. Ah, keren nih guys. Ini daunnya kecil-kecil. Enggak. Terus nyambung. Senang kita motif ini daunnya ini. Enggak cepat patah nih, lihat. Oke. Kita akan ambil. Ini daunnya nih. Kecil-kecil ini. Tapi saya enggak tahu namanya ya guys ini. Daun asam ini. Nah, kayak daun asam dia kecil-kecil. Saya enggak tahu namanya ini. Dan ini guys, banyak lagi nih. Tuh guys, dan di sini banyak sekali, masih banyak lagi. Nah, ini lentana. Ini lentana. Tapi tidak ada bunganya kawan-kawan ya. Nah, ini juga yang saya maksud tadi tuh kawan-kawan. Dia singgah di pohon lentana dan besar. Lihat. Dia macam disetek. Seperti tumbuhan parasit ya. Oke kawan-kawan, nah ini juga baik, bagus sekali motif-motifnya ya kawan-kawan. Nah ini yang dinamakan waru apa ini teh, yang di kasaran daunnya nih. Yang saya lihat di YouTube tadi malam dia bilang waru Cina apa waru Jepang, saya nggak tahu. Nah ini dan tanah semua ya kawan-kawan, besar-besar sekali pokoknya. Nanti ya kalau kita dongkel lagi nih kawan-kawan, kalau kita kesini, soalnya kalau kita dongkel sekarang nanti kita nggak bisa bawa pulang. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Nah, ini pesisir pantai ya kawan-kawan, masih luas tempat kita berburu. Nah, dan ini ada pohon kelapa juga, buahnya banyak. Ini namanya daun rembige kalau bahasa saya. Entah bahasa kawan-kawan, saya nggak tahu. Nah, kalau ini namanya enjang-enjang kalau di bahasa saya ini.